Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Mati yang saya pernah cakap dengan tuan-tuan, jangan tinggal At-Taubah 128-129 supaya kita perasan dia bagi peringatan oleh Allah Ta'ala sebelum kematian kita. Sebab Nabi kata Al-Kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang ada akal, dia akan lawan nafsu dia, nafsu yang tak mau balik ke tempat asal dia. Tempat asal kita mana tuan-tuan? Syurga. Dunia ni bukan tempat asal kita. Dunia ni bukan tempat kita tuan-tuan. Tempat asal kita sana. Dan kita menuju balik ke sana tuan-tuan. Pelan-pelan kita akan balik sana. Tapi orang ingat, ni tempat dia. Tuan-tuan, kita duduk di Kota Kemuning ni, tapi kita sewa rumah. Kita sewa rumah orang. Kemudian kita pun cat rumah tu, kita tambah dapur. Kan? Dari setingkat pergi dua tingkat. Agak-agak jiran sebelah-sebelah kita kata kita apa? Bagus ke gila? Gila kawan ni. Dia tak ada, tak ada. Memang duit lebih ke apa? Gila. Bukan rumah dia pun. Yang tu dia besarkan dapur, dia duk cat, dia pasang CCTV. Bukan rumah dia pun. Kalau tuan rumah ni satu hari halau dia, satu sen dia tak dapat, dia tak boleh clean apa. Rumah kata nama dia. Betul tak? Takkah satu hari tuan dunia ni akan hambat kita kelak? Takkah satu hari tuan dunia ni akan halau kita keluar? Kita buat apa? Satu sen tak buat oi. Kita dalam dunia tuan-tuan, cukup lah. Pakai Porsche. Besok mati naik Porsche ke? Toyota Hiace saja tanya. Saja tanya. Dalam dunia nak naik Velfire tuan-tuan, 300 ribu dia. Mati siapa tak naik Velfire? Buka seat berhabis eh. Siapa naik Toyota Hiace? Rupanya kita ni semua sama. Hakikat dia, hang lagu manalah aku anugerahkan atas hang. Tapi saat hang balik sama. Cumanya kata Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan hampa ni kata Allah, pada sisi Allah, orang yang paling takut dengan Allah. Tentang tengok dalam Al-Quran, takwa wasiat daripada Allah. Betul ya? Semua orang tahu Al-Quran. Takwa wasiat Tok Katib setiap minggu. Peringat setiap minggu. Takutlah. Peringatkan hang. Aku wasiat kat diri aku. Usikum wa iya ya bittaqwallah. Aku peringat kat hamba semua. Aku peringat kat aku. Takut Allah. Pasal apa takut Allah? Pasal apa tak peringat? Usikum wa iyakum bisalah. Wasiat semayang, wasiat baca Quran, wasiat takwa. Tuan-tuan balik tengok lik. Rupa dia tuan-tuan, takwa ni kunci semua benda. Kunci syurga duduk di takwa. Kunci ilmu duduk di takwa. Kunci rezeki duduk di takwa. Kunci hidayah duduk di takwa. Kunci selesai masalah duduk di takwa. Orang baca ayat tapi orang tak tengok ayat. Saya ambil satu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takut ke Allah, Allah bagi jalan keluar pasal. Masalah apa ada kat kita? Masalah ni siapa yang bawa mai? Siapa yang bagi kita masalah? Kita tak. Yang bagi ni Allah Taala. Tapi kita tak nampak. Masalah sungguhlah dia ni. Kita bawa beli motor tuan-tuan. Orang mencuri motor kita. Kita kata apa? Saja tanya. Celaka dia. Ingat murah motor ni. RM12,000 aku beli bang. White suku. Ni tayar besar lah belakang. Tuan-tuan, pasal apa Allah bagi kita hilang?
Pasal apa orang tak ambil wai suku orang lain? Hak lain lagi ada wai suku, tiga suku semua dah. Pasal apa tak ditentukan kepada orang lain? Pasal apa ditentukan atas kita? Tuan-tuan, kalau balak ni boleh dipilih, apakah pilihan kedua, pilihan yang lebih rendah ataupun pilihan yang lebih besar? Kita hilang kereta. Kemudian satu lagi pilihan, hilang bini. Aku nak hang, aku nak ambil bini hang ke, aku nak ambil kereta hang. Kita pilih mana tuan-tuan? Ha? Ni bagi pilihan. Kalau rasa nak menikah seorang lain, kita ambil bini aku. Aku nak menikah lama, tak mau sign pun. Kita akan pilih apa? Ambil kereta, ambil kereta bang. Ambil kereta. Hilang kereta tak apa, jangan hilang isteri saya. Betul tak? Pasal apa kita pilih pula? Kita tak sedarkan yang kita ni dalam takdir Allah. Siapa yang boleh melawan takdir Tuhan? Baik, kita hebat kok mana? Siapa yang boleh lawan kencing manis duduk dalam badan dia? Tuan-tuan minta lah kencing manis masa duduk umrah dulu. Duduk di raudah depan Kaabah Multazam. Ya Allah, rezekikan aku kencing manis. Lapam lah. Main mana datang kencing manis? Main mana datang kencing manis ni tuan-tuan? Kencing manis ni penyakit pelik tuan-tuan. Dia serang dua tempat lah. Kaki dengan mata. Tuan-tuan mana tengok orang kencing manis potong tangan? Pernah? Orang kencing manis pekak pernah? Tuan-tuan, ni doktor minta tolong bagi penjelasan ni. Pasal dia apa? Dia pergi dua tempat dia. Potong kaki, buta mata. Siapa yang boleh tahan darah tinggi? Tuan-tuan, darah tuan-tuan naik 200. Bawah 100. Tuan-tuan rasa apa? Saja tanya. Tuan-tuan rasa apa? Seronok lah. Takut oh. Ketika itu, tuan-tuan rasa apa? Mati aku lah. Masa tuan-tuan duduk di dalam. Nani nak pergi operation ni. Nani nak masuk operation ni. Tuan-tuan kena usung. Hak yang usung kita tuan-tuan bukan nenek tua. Jururawat cun malacun bang putih. Tuan-tuan tengok. Cantiklah. Ni buat bini nombor dua ni. Gagah jalan lagi. Masa tu tuan-tuan teringin kahwin ke teringin hidup? Saja tanya. Ni nak masuk bilik operasi ni. Nak bypass. Tiga lorong sumbat. Spring bawah dah. Tak larak ke dah spring. Spring pun nak mampus lah spring tu. Tak boleh nak pergi. Ketika tu tuan-tuan teringin nak menikah lain ke? Tuan-tuan teringin nak hidup? Saja tanya. Wah duk sengap saja ni pasal apa? Tak makan lagi ke? Tadi puasa apa? Puasa apa hari Sabtu? Jadi hak yang berguna kat kita hidup ke? Perempuan cantik ke? Pangkat besar ke? Duit banyak ke? Itu Allah sumpah dengan masa. Wal asri innal insana lafi khusrin. Aku bagi hang hidup tapi hang cukup leka. Sampai Allah sebut dalam surah Al-Munafikun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah faman yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, kamu jangan dicelakakan, makna digalitkan dengan harta dunia ni, dengan anak-anak, dengan kawan-kawan duk galit sebab kita tak jumpa kawan kita yang bawa kita menuju kepada Allah. Faman yaf'al dhalika, siapa yang buat demikian, faulaika humul khasirun, dia orang yang paling rugi sekali besok apabila dia balik besok bertemu Allah. Kita kat sini kita tak kisah tuan-tuan kat sana. Dan apabila Allah hendak seseorang itu tak mau dia jadi baik, Allah bagi dia kejahatan, lalu Allah tangguhkan segala ungkubat tu dia ke akhirat sehat, tak ada sakit-sakit.
Jaga tuan-tuan. Han. Zaman dulu Firaun bersin benda tak? Bersin benda tak? Jangan kata demam, bersin benda. Tak sihat, relax. Jaga. Tanda Allah tidak mahu bagi dia kebaikan, tapi Allah berikan kepada dia kejahatan. Tengok tuan-tuan macam nak mati, aku cukup risau lah. Aku cukup risau lah. Tengok audience, audience macam tak. Jangan ni nak sakaratul maut ke apa ni? Eh tuan-tuan jangan buat. Ada orang tu, saya masa saya pergi umrah tuan-tuan tahun lepas, betul-betul depan masjid Nabi, lepas main Zohar, ada satu pemuda tuan, pemuda lingkungan dalam umur 28 tahun. Lepas-lepas tu dia duduk di tangga nak keluar pintu masjid, eh pintu masjid, Masjid Nabawi lah. Dia duduk saja, duduk lama dia berjang. Saya duduk tepi dah, saya nak keluar, dia duduk, dia tumbang tuan-tuan, terus tumbang. Betul-betul tepi kursi polis, tumbang terus, gerak-gerak tak bangun lah tuan-tuan. Jangan nak main-main tuan-tuan, kali lah pejam mata, pejam mata, kita jaga. Buat lah, buat. Saya tengok dah depan mata saya sendiri kan, lepas mayang Allah tuan-tuan mati dalam mengaji husnul khatimah. Tak mahu kah daripada mengaji tengok TV, nak buat apa? Mati tengok TV, nak buat apa? Ha, tengah duduk tengok TV, pi. Ni duduk macam ni, duduk pejam, pejam. Ha, okey ya. Tapi kalau boleh jangan mati dulu lah, dosa mengumpat tu tak tertampung lagi. Matilah, mati habis. Dosa banyak lagi. Minta ampun, Allah bagi masa. Hebat Allah kan? Pasal apa Allah panjangkan umur kita? Allah bagi peluang. Lama dah Allah nak matikan kita, tapi Allah bagi kita peluang. Allah extend. Hang ingat tak aku bagi extend ni pasal apa? Aku extend ni pasal apa? Kalau ikut hang nak mati lama dah. Berapa kali operasi jantung? Sangkut satu. Hai, kira mati dah kan? Kira mati dah. Ha tak? Extend lagi. Pasal apa? Aku suruh hang taubat buat baik. Aku beringat kan hang, yang pegang hang tu aku. Allah yang pegang kita. Baik. Idza arada Allah bi 'abdi kharan fatah lahu qufla qalbihi. Bila Allah Taala nak seorang ni jadi baik, Allah akan buka kunci hati hamba dia. Allah buka hati kita. Allah terangkan hati kita. Afaman syarha sadrahu lil Islam nur min rabbi. Allah terangkan hati kita. Kita mula nampak kebaikan. Yang ni jaga. Kita mula nak beramal balik. Tak mau tinggal dah. Kita ni untung tuan-tuan duduk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam saya dah cakap dengan tuan-tuan, orang yang sembahyang sunat ba'da Isyak 4 rakaat. Sama macam dia sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Dengar amat senang, siapa yang Allah pilih nak buat? Siapa yang sembahyang qabliyah dan ba'diyah zuhur 4 rakaat? 4. Nasehat Allah ampunkan dosa dia walaupun sebanyak buih di laut. Tapi siapa yang boleh buat? Dengar senang. Tapi siapa yang Allah pilih dan Allah anugerahkan buat perkara tersebut? Yang ni menjadi persoalan kita.